kepada Bapak Dr. Andes Yose Rizal, Magister Hukum, Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para undangan, dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19.